bedak padat, eh bedak cair, eh. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan aku Aura. Dan hari ini aku bakalan ngadain sebuah challenge, yaitu my bestie do my makeup with my partner, calon muahids kita, Abella Kasim. Kenalin, aku Abella Kasim. Saya temannya dari Aura. Bakal ini kita bakal ngadain makeup. Oke, stay tune terus. Anyway, tema makeupan hari ini adalah tutorial makeup lamaran. Emina, ini nih untuk semua jenis kulit cocok. Dan kali ini aku akan menggunakan ini untuk wajah si Aura. Setelah menggunakan moisturizer, sekarang kita gunakan Emina Porengers. Ini fungsinya untuk mengecilkan pori-pori. Ini cocok untuk kulit kalian yang berminyak. Hanya digunakan di bagian wajah kalian yang terasa pori-porinya itu besar ya. Oke. Mati langsung. Ini kan udah dibasahin. Sekarang kita gunain BB cream aja supaya terasa lebih ringan. Oke. Ini dari Emina juga. Emina Beauty Bliss. Oke, BB cream. Oke, kita gunain ya. Setelah kita gunain BB cream, aku biasanya langsung ngerjain alis. Alis supaya itu lebih mudah dibingkai, oke? Okay? Aduh, deg-degan Ibu Abel. Sebelum kita ngalis, kita harus sapu dulu alisnya, oke? Okay? Setelah alisnya selesai, sekarang kita gunain concealer dari Mizu. Ini yang shade-nya yang nude. Ini digunain di bawah mata dan di bagian hidungnya, oke? Okay? Setelah gunain contour, sekarang kita untuk ngeset semuanya, kita harus gunain bedak padat, eh bedak cair, eh. Gunakan concealer untuk di bagian bawah mata dan juga di bagian hidung dan di itu. Sekarang kita untuk ngeset semuanya, kita gunain bedak loose powder dari MAC yang shade-nya natural beige, oke. Okay? Setelah gunain apa itu bedak bedak tabur, sekarang kita gunain contour, oke? Konturnya dari Pixi, oke? Setelah gunain shading, sekarang kita berlanjut ke eyeshadow. Oke. Okay. Tungguin. Untuk bagian eyeshadow saya gunain Beauty Glass. Oke. Okay. Ini dua-duanya dari Beauty Glass. Kecintaan banget. Oke. Okay.
Setelah gunain eyeshadow, sekarang kita pakai ini apa eyeliner sama kita gunain ini apa itu namanya? Bulu mata palsu, oke? Okay? Gila, gengs. Abel memang the best. Auto Bella. Setelah gunain eyeliner dan masker itu atau apa? Gunain eyeliner bawah ini dari Wardah yang white, oke? Okay? Setelah gunain eyeliner bawah, tadi sudah digunain itu untuk belek artisnya. Oke. Okay. Dan juga sekarang kita mau pakai blush on. Ini aku gunain blush on-nya dari Madame G yang ini. Di Mizu X Rachel God Dark. Oke, okay, ini highlighter the best. Oke. Okay. Step terakhir yakni lipstick. Ini aku gunain untuk ombre ya. Pertama dari Implora yang nomor 01. Yang keduanya kita akan pakai yang ini aja. Yang Emina, ini yang nomor 06, oke? Okay? Ini aku mau tambahin yang Emina yang lip shine, oke? Okay? Biar lebih cucok meong. Oke, okay, ini step terakhir. Sekarang aku mau ngeset semuanya gunain yang Pixi Aqua Beauty Protecting Mist, oke? Okay? Final looks-nya, kalian bisa lihat sendiri. Gila, Kabel Kasim, the best. Dia calon MUA, guys, mohon doanya. Bagi kalian mau dapat look kayak gini, silakan kontak Kabel Kasim. Berapa bel biaya, Bel? Terima kasih, Abel. Finally, makeup-nya done. Ini makeup pure dari Kabel Kasim yang Aura datangkan langsung dari Wonosari. Hai. Dan stylistnya ada Karwina. Impor langsung lo, gengs, mahal ini MUA-nya. MUA dan stylist Juan. Halo, adik Juan juga. Halo. Makasih Abela. Nah, bagi kalian pengen punya lo kayak gini dengan MUA kita dan stylist kita Karwina, langsung kontak gue di bawah ini ya. Oke. Okay. Nah, see you next video. Bye. Bye.